Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kepada semua penggemar-penggemar muzik Malaysia yang terumah dan bidang rock ke muzik-muzik yang lama yang dulu. Selamat datang ke channel aku. This is Haibrah. Hari ini aku nak cerita saya satu band yang cukup bagi aku legend. Bukan band rock tapi band thrash metal yang bagi aku nombor satu di Malaysia adalah Kromo. Oi, okey. Mengenai band ni, kita recap sikit. Kita cerita sikit lah, kot ada yang tak berapa tahu yang baru lintas dan termasuk dalam channel ni, tak pernah tahu pasal Kromo, tak tahu sikit-sikit. Okey, kita abang siap-siap lah. Kromo ni asas dia 4 orang lah. Carl sebagai gitaris, Sam sebagai bassist, Arwah Din sebagai gitar dan Miji sebagai drum. Band ni diasaskan pada tahun 1987 ketika mereka 4 orang tu pergi mengaji dekat OCU, dekat University of Wollongong, Australia. Kira mereka ni memang educated, kan, memang bisnes, sebab tu muzik mereka hasilkan pun agak genius. Kalau kita tengok pada muzik-muzik mereka, mereka berpegang pada thrash metal. Mereka main muzik yang orang tak main sangat zaman tu. Sebab zaman-zaman 1987 ni pun pada lewat 80-an, awal 90-an ni ada rock kapak banyak. Zaman tu pun macam kalau ada pun metal, bukan thrash metal, dia ada beza sikit. Macam Azam, kalau kata kat band Malaysia ni banyak orang duk gila, ialah Search, Wing, Left Handed, lepas tu apa nama, Sweet Charity. Zaman-zaman ni pun banyak lah, dah baru datang dia musim dan start dah, awal-awal 90-an nak start zaman musim rock leleh. Dan tak lupa juga zaman tu lah KR Unit luang pada topik kan. Ok, apa yang mereka buat, mereka mainkan bagi aku adalah unik, sebab muzik mereka thrash metal yang mempunyai elemen-elemen Nusantara. Apa faham tak apa maksud dia tu? Macam ni lah cerita dia. Dia ganas, muzik dia memang ganas, tapi solo yang mendayu-dayu. Dia blendkan dua benda tu, memang dia jadi unik ya. Mungkin orang kata dia punya style konsep nak macam Malmsteen, tapi dia tak speeding macam Malmsteen. Malmsteen dia terlalu more classical dia. Tapi untuk Kromo, dia buat satu muzik yang more Nusantara. Dan naknya muzik depa ni pun awal lagi depa ada meletup dekat Australia masa depa mengaji tu, banyak join gig apa semua, ada banyak jadi opening band dekat Australia. Dan akhirnya mereka pada tahun 1991 mereka balik main, mereka balik awal, kecuali Din yang Mas Arwah Din yang masih meneruskan pengajian di sana. Dan mereka keluar satu album pada tahun 1991 di bawah label BSP, iaitu Image of Purity. Maksudnya album tu adalah album demo just, dan terlepas awal lagi dekat Malaysia zaman dulu. Zaman dulu untuk yang newbie-newbie ni yang baru tengok ni, zaman dulu kami tak ada Spotify, YouTube, apatah lagi lah apa nama, Jukes ke apa kan. Apa yang kami dapat tu hanyalah promosi daripada mulut ke mulut. Dan lepas tu kita pinjam tape member, mulalah tape tau, tape bukan CD lagi time tu, tape. Tape tu pula selalunya boleh kat kawan dia buat kata tu masalah tu. Dan satu masalah zaman dulu dah harga tape RM19.90. Lah ni murah lah, tapi zaman dulu RM19.90 mahal. Jadi kadang-kadang kita terpaksa pinjam hak tu untuk dengar. Faham tak? Kalau dulu internet pun ada, tapi mesin dial up, bukan macam lah. Kalau dial up tu tunggu semalaman, dial seharian lah, dah kan nak boleh kan. Jadi aku melalut jauh ni. Okay, Kromo daripada situ dia dah jaya melawat arus trend muzik zaman tu tau. Dan mereka tak sangka lah, mereka ni suka-suka yang main kan, just jamming-jamming. Tapi muzik ni diterima oleh ramai tau. Ok, pada 1993 lagu Forever in Time pula, album Forever in Time dikeluarkan. Kali ni di bawah label EMI Malaysia. Album ni yang paling top sekali, sebab jualan dia dikabarkan 100,000 hingga ke 150,000. Aku bisa dengar Carl dah sebut lah benda ni kan, dalam interview-interview dia. Album tu bagi ada 8 lagu, dan bagi aku lagu-lagu dan tu semua sedap-sedap.
Image Authority pun sedap-sedap. Dah 1996 dia keluar pula satu album lagi, Yours Truly. Album ni dia agak lembut sikit berbanding dengan album-album lain, tapi dia tiga-tiga album ni bagi aku, hampa kalau nak beli memang tak ogi. Hampa dengar, hampa kata macam ni lah, hampa buat satu pembelian paling berbaloi sebab lagu-lagu dia dalam tu semua sedap-sedap. Dan lagu yang jadi gawan pada tahun tu, awal 90-an tu, pertengahan tu, adalah lagu seperti apa nama Misty. Yes, hampa semua ingat Misty. Apa nama Sibling. Lepas tu I Don't Belong Here solo. Dia main tak apa menyanyi, dia main, ya aku kata, boleh kata semua tau. Dia yang paling meletup And That's You lah. Lembut dan jiwang, dan rasa lagu tu kau tanya awet zaman tu pun, cik, depa tahu. Kan kami tahu Kromok. Oh, depa tahu. Tanya apa lagu apa hangpa tahu? Another You. Apa tu lagu leh? Depa tak tahu. Apa nampak dak? Kepala tahu mo ni. Okey. Dan Kromok masa tu pun dia naik, senang cerita dia. Dia dah kekal relevan bagi aku sampai lah, sebab dia tak perlukan kontroversi pun, dia tak perlu kata aku pecinta dengan siapa-siapa ke tangkap gambar dekat pool macam majalah Mangga lu yang kini dah tak ada. Dan kita tak dengar kata ada ahli-ahli depa yang ditangkap kelab malam ke apa, tak ada. Semua-mua tu depa naik more pada music depa betul, dan depa tak perlukan benda ni semua. Ini yang bagus ya pasal band ni. Dan music depa pun senangnya boleh berkembang lagi, tapi sebab waktu tu 90-an, hujung 1890-an, dia ada satu term aku panggil sebagai racist music, diskriminasi terhadap music. Banyak band-band rock, walaupun hang tengok delay sikit kan, ganas sikit, kena band, kena gam. Hang bayang dulu, ketidak tu geng-geng search dengan Wing tak kena potong rambut lah. Punya nampak dia punya image yang buruk diletakkan pada muzik. Pada muzik macam ni, dia macam keras saja, tapi tak ada benda apa pun. Dulu sampai Najib berkata irama rock tu, dia kata puja syaitan tengkorak hang. Rock kan metal lah, metal kot dia lagu. Dia kata puja syaitan tengkorak hang tu. Jadi kalau kita cerita pasal Kromok ni, banyak yang seronok dia ni. Dan ada juga yang menyedihkan. Pada tahun 1997, Arwah Din meninggal disebabkan kena malaria dan dikebumikan di kampung dia. Halaman beliau di Tumpat, Kelantan. Dan memang dia cuma yang satu ya, Din dah keluar dah naknya sebelum tu apa krisis, tapi bagi aku sikitnya kot. Dan mereka pun tanya pun, seorang pun kata biar-biarnya mereka empat saja yang tahu. Bagi aku ini yang katakan profesional, mereka tak bising-bising kan. Mereka tak nak cakap ini nak tuntut apa, tarak. Dan yang satu lagi, tengah aku duduk syok dengar-dengar ni, 2001, benda yang paling menyedihkan aku adalah Karl Kromok keluar dari Kromok. Alasannya betul lah, dia nak tumpu pada businessman. Bisnes dia dengan family dia. Dan untuk apa mengetahui hampa semua, geng Kromok ni semua kerja yang bukan biasa-biasa. Macam Sam engineer, Miji kerja dengan EMI, ANR coordinator. Karl Akuta dia mau pada bisnes dia sendiri lah. Dan tempat dia diganti oleh idola dia sendiri, tahu tak? Siapa dia? Hillary Ang, yang dulu biasa main dengan Search, dan dia banyak session untuk lagu-lagu orang juga tu. Dia, album yang dia waktu dia masuk tu, dia start lah buat Slave. Situ bagi aku kurang sikit lah untuk album What's Left dan seterusnya tu, sebab bagi aku ni pun ada masalah juga. Aku tak suka kalau satu restoran tu aku makan sedap, tiba-tiba orang tukar masak, walaupun sedap dia, tapi yang lain pada tu aku susah nak terima. Itu akulah, hampa ni mesti ada apa, mesti ada yang tak kisah kan, sebab dia ada perbezaan. Sebab bagi aku, Karl dia ada melodi dia yang mendayu-dayu tu, yang trademark dia tu, yang menyebabkan orang lekat dengan Kromok. Dan Hillary, dia mau pada rock and roll dia, dia mau pada cara dia, dia tak boleh nak sampaikan benda yang Karl sampaikan dalam Kromok. Hillary bagus dah, mau kena faham. Cuma setiap gitaris, tak kira Hillary ke siapa pun yang ada gitaris sebenarnya, semua bagus yang Malaysia.
Cuma yang membezakan mereka adalah feel masing-masing. Benda takkan boleh sama. So aku dengan stick dengan kromok sebab kal. Bagi aku menjedihkan lah. Tu pun Hillary tak lama dah 2005. Hujung tahun 2005 dia pun dah keluar, dia join search balik. Dan masa tu pun sebab dah sekian lama Miji dengan Sam. Dan mereka pun memutuskan nak suspend sebarang aktiviti kromok. Buat masa sampai satu tempoh masa yang diumumkan. Dan akhirnya pada 2012 call kembali kepada kromok. Dia kata dia dah ketagih kan. Dia rasa syok lama tak ni kan. Untuk pengetahuan puan, kromok pun tak banyak ingat konsert. Sebab apa mereka ni more pada band part time yang muzik. Mereka more kerja mereka nombor satu nombor dua band. Bagi aku apa mereka buat ni walaupun part time, dia tak full time, dia menjadi dah. Dan even selepas pengumuman 2012 tu, aku faham siapa kromok tak keluar album lah selepas tu. Sebab yalah, tanya peminat, mereka kata tak mau, mereka nak lagu yang lama dulu, hampa main balik. Bagi aku betul eh, aku tak rasa kalau hampa buat lagu baru pun mungkin tak sama macam hak dulu punya kan. Sebab kita dah terlalu tepu dengan kromok punya sound dan punya melodi dan punya muriffing. Dan kalau kromok ni orang layan pun, orang hanya layan lagu banyak lirik, orang tak apa nak ambil peduli sangat. Sebab kekuatannya riffing yang ganas, solo yang mendayu, itu kekuatan kromok. Dan ada album baru tapi cara macam tak ada lah, itu orang pun tanya berakal lah. Cuma kalau untuk aku punya nasihat lah, sebelum aku nak habiskan benda-benda ni, untuk band-band baru, kalau untuk nak refer macam mana, nak refer salah satu macam mana nak buat band, nak bagi stabil, nak bagi kekal, boleh rujuk pada kromok. Sebab naknya bagi aku, hampa tak perlu buat sebarang kontroversi seperti merantas negeri ke, melanggar SOP ke, untuk hampa stay relevan. Naknya hampa buat apa yang hampa tu buat, jaga disiplin, insya Allah hampa akan kekal relevan sampai bila-bila. Ingatlah kromok ni bagi aku dia boleh diangkat satu kadanah negara yang perlu dijaga sampai bila-bila. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Hingga jumpa lagi. Aku cuma nak satu yang aku nak minta. Kalau boleh hampa ada pengalaman apa-apa, hampa tolong share dan komen di bawah ni. Aku itu pengalaman aku habis aku apa yang aku minat. Aku nak dengar pengalaman hampa pula. Okey nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bottles, popping bottles.